Oke, hari ini gue kedatangan tamu spesial di rumah gue di Depok Sawangan yang selalu bilang jauh banget rumah gue. Dia adalah bos gue, yaitu lah bos Pandu. Dia akhirnya datang juga, kita mau ngambil footage-footage lucu buat YouTube-nya bos Pandu. Sekarang kita mau cari makan siang dulu. Di sini juga lagi hari pertama PSBB transisi di Jawa Barat. Kita lihat kondisi ya, mungkin McD atau apa, kita lihat udah normal atau belum, bisa makan sana apa enggak. Selanjutnya lanjut sama Pandu lagi nanti. Lagi nyoba ke McD di daerah Depok. Apakah sudah mulai bisa makan di tempat atau enggak? Ini PSBB transisi itu di Jawa Barat. Jadi Jakarta udah dari kemarin kan PSBB transisi, tapi kalau Jawa Barat baru mulai hari ini. Kita lihat sambil nyari makan siang. Oke. Ntar lagi. Wedek, tel gitu. Oke, welcome to DTC Depok Press Center. Ini di daerah Sawangan cuy. Nah, ini dah McD. Kita lihat nanti di dalam apa. Kita sih mau bawa pulang, cuma kita mau lihat. Oh, tuh udah di foto kan. Ini yang punya Depok. Dia malu aja dilihat orang-orang, gimana mau jadi YouTuber besar ini bos Pandu. Ini McD-nya nih, kita mau lihat kondisi McD. Ojolnya banyak sih, cuman tadi kita lihat kayaknya udah ada yang bisa makan di dalam. Mantap sih. Karang-karang ini kemana sih lu? Itu lu, ini tempat review dan gue belum mandi cuy. Yailah. Gimana cara masaknya? Gak ini sekali. Biasa aja kan masaknya? Biasa. Dia masuk tamu 426. Bos Pandu lagi sabar menunggu senang makanan dari yang ojol banyak juga sih. Dan ini udah bisa makan ternyata di dalam ruangan ini ya, dibatasi berapa masih nunggu di McD menunggu. Ini seruknya kan menunggu, tapi ramenya nggak tahu nih Jo, rame banget deh. Nanti kita sambung lagi. Oke, thank you. Action dong. Enak lang, action. Udah dapet nih. Jadi apa? Beli Happy Meal sama Pamer 5 dapet diskonan. Jadi 109. Pamer 10? Pamer 5. Oh, tapi 2 biji? Iya. Oh, diskon. Jadi dapet Pamer 5, 2 biji sama Happy Meal buat anaknya. Dia kyu bos Pandu, gila kita terakhir makasih yang sih yang bos Pandu. Okay. Arga mampus lo gak datang ke sini. Buat Arga, Anda tidak beruntung. Oke, okay, sampai ketemu lagi kita. Oke, okay. Don't believe in mainstream media, percayalah pada media Pandu. Eh, lihat.
lihat Sawangan. Nakal juga Mas Pandu enggak pakai helm cuy, jalan raya. Macet cuy, lihat tuh gila. Helm Sawangan kalau satu minggu naik ke sini. Ya, ya, lumayan ada mobil-mobil juga. Ini belok kiri Mas Pandu. Kita lewat Asem karena ternyata ban motor Mas Pandu ini sedikit rada bocor tadi. Jalan ke dalam lumayan besar tuh, kita lewat atas lumayan jalannya beton. Oke, ini ada chicken juga nih. Aduh, rambut besar. Oke, sampai bertemu. Ini kita mau cari tambal ban dulu, mudah-mudahan buka ya depan dekat rumah gue di dalam. Mau tambal ban, bye bye. Ini bocor deh. Kenapa? Kepas, kepas terus. Kayaknya bocor halus, Mang. Ini sudah ditambal. Cuman tadi Pak. Boleh tambal juga? Oh iya. Bocor. Sudah dicek kali? Dicek dulu aja, cek bocor halus kali. Tolak, Mang. Cek nama ini dulu nih. Motor si Pandu. Baik, gua masuk dong, Bang. Jangan dong. Tambelannya ngeri tuh, lihat mobilnya tuh gede banget. Ya, bener dia. Ah, gua ngeri nih kalau ini. Lebar banget ya. Gede enggak sih, Bang? Oh, gede aja sih. Oh iya, mobilnya nih motor si Pandu. Baik, gua masuk dong, Bang. Jangan dong. Tambelannya ngeri tuh, lihat mobilnya tuh gede banget. Ya, bener dia. Ah, gua ngeri nih kalau ini. Lebar banget ya. Gede nggak sih, Bang? Oh, gede aja sih. Oh iya, panjang. Oh, iya.